بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Anak-anakku, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan hari ini Allah mentakdirkan kita bisa melanjutkan kajian Ramadan, khususnya bagi anak-anakku SMP Negeri 29 Kota Surabaya. Anak-anakku, kalau dalam kesempatan yang lalu telah disampaikan tentang keutamaan Al-Quran, bahkan bahayanya ketika kita mengabaikan Al-Quran. Maka kesempatan ini akan kita lanjutkan beberapa ayat yang masih terkait dengan pentingnya kita belajar Al-Quran. Supaya kita lebih bersemangat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu motivasi atau beberapa motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal memahami, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Baqarah yang kemarin kita bacakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk. Maka sekali lagi untuk hidup kita terarah, maka pelajari, pahami, hayati, amalkan, dan dakwahkan isi Al-Quran. Karena dengan demikian, hidup kita akan menjadi terarah. Hidup kita akan semakin jelas arah. Yang kemudian, dengan Al-Quran itu pula, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah telah menciptakan kita, Allah pula lah yang akan membimbing, mengarahkan. Dan bentuk kasih sayang Allah adalah diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah kita bisa berpandu, bisa hidup dengan penuh perhatian, penuh petunjuk dari Allah. Dan di dalam Al-Quran pula kita mendapatkan kabar-kabar gembira tentang orang-orang yang berbuat baik akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bicara tentang surga kalau kita tidak pernah memahami surga dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an. Jangan bercerita tentang surga kalau kita tidak pernah memahami isi Al-Qur'an. Anak-anakku, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Di ayat yang lain, Al-Quran itu selain sebagai petunjuk, Quran itu sebagai syifa'un lima sudur, obat yang ada atau obat yang akan mengobati segala penyakit hati, penyakit yang ada di dalam dada kita. Misalnya penyakit sombong, iri dengki, marah, emosi, itu semua bisa diobati dengan memahami isi Al-Qur'an. Jadi ketika kita sedang marah, ambil air wudu, sholat dua rakaat, baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi adem, ayem. Anak-anakku sekalian, tentu
dijelaskan lagi, menegaskan kembali Al-Quran itu hudan, petunjuk, dan rahmat. Anak-anakku, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah, Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu setia sampai kita meninggalkan dunia. Di alam barzah pun dia akan menemani kita. Maka jangan ragu-ragu lagi, baca Al-Quran, pahami, hayati, hafalkan, dakwahkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sahabat setia kita. Mungkin kita punya sahabat manusia, tapi ketika kita meninggalkan dunia, dia pun tidak akan terburu-buru untuk bertemu kita. Tetapi Al-Quran selalu bersama kita. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan motivasi yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya tataqaddamuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Didatangkan pada hari kiamat dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkan di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua surat itu. Jadi sekali lagi, Al-Quran akan menjadi pembela kita, bukan sahabat yang selalu kemana-mana kita bersama. Belum tentu mereka akan bersama dengan kita. Tapi semoga dengan Al-Quran inilah sahabat sejati kita. Bisa serukan semua bahwa Al-Quran adalah sahabat sejati kita. Semoga Allah meridhai kita, menjaga kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.